lengkapnya hadisnya seperti ini. Bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti malam yang gelap gulita. Di pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Di sore hari seseorang masih mukmin, paginya kafir. Kenapa? Dia rela menjual agamanya demi barang kenikmatan dunia. Jadi yang mengerikannya adalah sedemikian masif dan destruktifnya badai fitnah yang ada sekarang ini, sehingga ancaman bagi umat Islam bukan hanya terjerumus dalam dosa-dosa kecil, bahkan bukan dosa-dosa besar, melainkan dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan. Inilah puncak kegelapan babak keempat ini. Jadi yang bikin suasana menjadi lebih rumit sekarang ini adalah kita ditawarkan berbagai pilihan dosa yang kelasnya bukan dosa kecil lagi, Pak. Bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke tingkat membatalkan iman kita. Dan salah satu contoh dosa yang macam ini yang makin hari makin merebak adalah dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Setuju nggak Anda hari ini mengolok-olok agama gampang ditemukan? Nah, kira-kira hari ini orang yang seperti ini sedikit apa banyak, Pak? Banyak. Makanya serem, Pak. Ini sistem dajjal ini mengerikan, Pak. Ini sistem yang sudah membuat bentuk-bentuk dosa yang membatalkan iman itu udah kayak sehari-hari, kayak kacang goreng gitu loh, Pak. Ya. Terus kita merasa tenang-tenang saja, Pak. Ini mengerikan, Pak. Jangan-jangan kita pernah terlibat dalam dosa-dosa pembatal keimanan yang selain daripada itu. Mungkin yang itu kita nggak terlibat, tapi dalam yang lainnya mungkin pernah kita terlibat. Ya, contohnya lah, faham pluralisme. Ya kan, faham mengatakan semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini juga ucapan seperti ini membatalkan iman, Pak. Karena Allah tidak pernah mengeluarkan ayat yang bunyinya Allah ridho pada semua agama. Enggak, Allah ridho cuma pada satu, al-Islam ini. Yang berarti maknanya apa? Islam lah dinul haq, agama yang benar. Bukan agama paling benar, Pak, Islam. Islam itu agama yang benar. Cuman kita nggak perlu sombong gitu di tengah umat manusia gitu mengatakan, ya saya benar. Kita bukan Islam, Pak. Kita Muslim. Muslim kadang bisa benar, kadang bisa salah, Pak. Tolong bedakan Muslim dengan Islam. Kalau Islam itu dinullah, nggak ada yang bisa mengalahkan dinullah. Kalau Muslim itu manusia, bisa dikalahkan. Bisa mati. Bisa selesai tamat riwayatnya. Tapi kalau Islam nggak ada tamat riwayatnya, Pak. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem dajjal telah menjelma menjadi peradaban penuh dosa, bahkan menghasilkan umat Islam yang murtad dari dinnya. Karena kehidupan tidak lagi diarahkan untuk mengejar ridha Allah, melainkan menuju penyambutan Rabb palsu namanya dajjal. Dan Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 217 menyingkap kelakuan mereka yang ngelola sistem dunia hari ini. Yaitu orang-orang kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Apa kata Allah? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum min istata'u. Mereka, orang-orang kafir harbi itu, ya, tidak henti-hentinya 24 hours a day, 7 days a week, 12 months a year, ya kan? Terus-menerus memerangi kalian sampai apa? Sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Gitu. Makanya alhamdulillah ada sebuah doa yang sedemikian istimewanya doa ini, sebagian besar umat Islam menyangka ini doa bikinan Nabi Muhammad SAW, padahal tidak, ini bikinan seorang ulama besar, Imam Syafi'i rahimahullah. Terkenal sekali doa itu dan memang penting doa itu. Doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu benar dan beri kami rezeki untuk bisa mengikutinya. Itu penting, Pak, bagian terakhirnya itu. Wa arinal batila batilan warzuqna jtinabah. Tunjukkan pada kami yang batil itu batil dan beri kami rezeki bisa menjauhinya. Karena kalau sekedar tahu yang benar itu benar, Pak, di muka bumi ini banyak yang tahu, Pak. Tetapi apa otomatis mereka mau berpihak pada yang benar? Enggak. Sekedar tahu yang batil itu batil, banyak, Pak. Tetapi apa benar dia mau jauh-jauh dari yang batil? Oh, enggak, Pak. Dia dekat-dekat sama yang batil itu. Dia merasa dengan dekat-dekat dia dapat banyak keuntungan duniawi. Jangan Anda pikir mereka-mereka yang mendukung penguasa batil, itu pasti tahu bahwa penguasa batil itu ya benar gitu. Tidak. Mereka tahu dia batil. Tapi kenapa dia dekat? Karena ada keuntungannya, ada kepentingannya. Dan dia nggak punya kesanggupan menjauh-jauh dari kepentingan itu. Dia merasa perlu dengan kepentingan itu terpenuhi.